Akhirnya dapat ya. Akhirnya dapat. Tonya janji dua kali. Kibire. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa. Jadi ketika saya berangkat ini pukul 17.35 ya waktu Jepang. Jadi ini trip mancing yang ketiga. Yang pertama itu di Kikugawa. Kalau yang pertama itu dapatnya unagi ya, yang langsung dibuat unagi ya, unagi panggang. Yang kedua di Daiteng, pokoknya itu pantai gitu. Jadi mancingnya itu di daerah muara. Sayang sih yang mancing kedua itu nggak dapat apa-apa, zong. Yang sekarang ini mancingnya ke Benzaiteng. Benzaiteng itu ya tetap mancingnya dekat laut, masih di muara juga ya. Kalau ini agak jauhan karena emang mancingnya di daerah Kakegawa. Jadi masih tetangga lah sama Kikugawa. Di sini lumayan dapat unagi, ada apa ya? Ikan apa ya? Ikisibire kalau enggak salah. Kibire ya. Ikan koi juga. Cuman kalau di Jepang ikan koi itu apa ya? Enggak enak dimakan, makanya setelah dapat dilepas lagi, dirilis. Oke, teman-teman, ikutilah perjalanan mancing kali ini. Thank you.
spot mancingnya beda lagi. Ini ada yang mancing juga. Ini di muara. Mantap deh. Semak-semak gini. Permisi mas. Permisi. Nih spotnya. Pakai tali dong biar nggak jatuh. Jadi ini tali panjang kan nih. Mm-mm. Ini tali bertujuan nanti suatu saat siap-siap untuk menghindari dia jatuh nih. Oh iya benar. Ini juga sebenarnya bisa kita simpan di sini, tapi dia pendek ini. Iya. Dapat unagi, nggak apa-apa meski kecil. Ini kalau mau dilepas ini lagi ini kasihan. Mendingan buat dimakan ya. Iya. Soalnya dia bakalan mati. Susah ya? Iya. Bawa gunting lagi. Sabar lagi menanti. Sabar menunggu disambar. Ayo dapat apa nih? Lele, bukan. Masih laut. Lele ya, kayaknya. Bukan dia. Ikan apa nih? Tahu ini kan. Kurodai. Bukan. Oh, itu ini. Bukan serudai. Gede ya? Gede bener. Kurodai. Wih, kurodai. Serius. Berat ya? Ini lawan terus ya? Bener. Wih, mantap. Wih, nah. Iya kan? Koi, anjing. Wah, koi. Ikan koi. Ikan koi. Buset. Masih baby ini. Dapat unagi tapi ya kecil. Ini enak digoreng nih. Soalnya kayak belut. Dan ini bergizi tinggi. Bawa pulang. Dapat kibire. Apa namanya? Ini sudah ini kibire. Kibire. Iya. Oh. Alhamdulillah kibire. Teh. Hah? Woi, mantap. Oh, gitu ya bentuknya ya. Iya, ini dah kibire ini. Tapi mirip ya? Sama kuroda ini. Oh, mirip ya? Ya ambil anak tuh, Bang. Biar gak dilepas. Masih baby tapi enak digoreng nih. Oh, ini kailnya putus sama ikan. Anunya putus. Itunya. Benangnya ya. Benangnya tuh. Digigit. Saking anunya gitu. Tajem. Tajem. Tipis. Dapat lagi. Kecil juga ya emang ukurannya segini. Tapi bisa gede kan? Alhamdulillah. Dend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 
mantap dah.
karena hujan jadi ya udah pulang. Kenapa? Hah? Enggak. Tangan? Agak perih gitu. Oh. Kayaknya kena sisik kan itu ikan. Oh. Soalnya dia kalau dia kena sisiknya agak lumayan sakit ya. Kita gitu. Kita pindah posisi. Pindah lokasi. Hujannya udah mulai gerimis. Udah agak berhenti sih, tapi masih tetap kosame lah. Hujan rintik. Mas Eko, sama siapa di situ? Berdua? Saya mau pindah nih. Mau ke sebelah saya. Oh, ada jembatan. Sini. Ntar di anu aja. Asli di situ, Bang. Banyak ya. Banyak kali sana itu, cuman tempatnya. Akhirnya dapat ya. Akhirnya dapat. Tonya janji 2 kali. Gire. Mantap. Sebesar apa itu, coba dicek lu. Sebesar apa nih? Besar banget tuh. Masih hidup tuh. Kemarin ya sih. Masih tuh, masih hidup tuh. Masih hidup. Ini namanya ikan kibire. Oh gitu. Tuh besar banget tuh. Masih kurang. Nah, ini juga nih ada menagi di dalam. Menagi, terus ini umpannya ini. Apa yang kalian di bawah itu? Umpannya pakai udang hidup. Ikan yang lolos dari pancingan aku itu. Mantap. 3 mobil. Bisa diganggu gugat dan berangkat. Kecualian dia mampu datang duluan. Oke. Waktunya pulang. Sudah dini hari ya.